Aktris Kimberly Rider kembali mencuri perhatian publik dengan penampilannya yang memukau. Terbaru, dia membagikan foto saat menghadiri ASEAN Film Festival 2024 di Hong Kong, comeback melalui film Bangsal Isolasi, Kimberly Rider pun banjir dukungan dari para penggemar. Kali ini, dia tampil anggun mengenakan gaun merah yang membuatnya terlihat makin elegan, auranya sebagai wanita berkelas pun begitu terpancar. Tak berlebihan jika Kimberly Rider dipuji cantik bak bidadari, Kimberly Rider dikenal sebagai aktris sekaligus model yang telah mengawali karir sejak tahun 2008 silam. Sebagai seleb, kehidupan pribadinya pun kerap menjadi sorotan, belakangan ini, isu keretakan rumah tangganya dengan Edward Akbar cukup banyak mencuri perhatian. Pada 12 Juli 2024 lalu, Kimberly Rider secara resmi melayangkan gugatan cerai terhadap sang suami. Aktris Kimberly Rider kembali mencuri perhatian publik dengan penampilannya yang memukau. Terbaru, dia membagikan foto saat menghadiri ASEAN Film Festival 2024 di Hong Kong, comeback melalui film Bangsal Isolasi, Kimberly Rider pun banjir dukungan dari para penggemar. Kali ini, dia tampil anggun mengenakan gaun merah yang membuatnya terlihat makin elegan, auranya sebagai wanita berkelas pun begitu terpancar. Tak berlebihan jika Kimberly Rider dipuji cantik bak bidadari, Kimberly Rider dikenal sebagai aktris sekaligus model yang telah mengawali karir sejak tahun 2008 silam. Sebagai seleb, kehidupan pribadinya pun kerap menjadi sorotan, belakangan ini, isu keretakan rumah tangganya dengan Edward Akbar cukup banyak mencuri perhatian. Pada 12 Juli 2024 lalu, Kimberly Rider secara resmi melayangkan gugatan cerai terhadap sang suami. Thank you.